Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta warga untuk tidak menolak pemakaman jenazah positif corona. Pemkab menjamin proses sebelum hingga saat pemakaman sudah sesuai prosedur kesehatan. Hal ini disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin terkait maraknya aksi penolakan warga di sejumlah daerah. Menurutnya warga tidak perlu melakukan penolakan, apalagi sampai mengucilkan keluarga jenazah. Pihaknya menjamin pemakaman jenazah positif corona sesuai prosedur kesehatan yang ketat. Himbauan pemakaman ya masyarakat Bogor khususnya, saya tahu masyarakat yang beriman, yang soleh, jadi ketika ada orang terindikasi corona ataupun positif corona, jangan ditolak. Karena ini adalah mereka ketika meninggal, itu sudah rapi dibungkus dengan SOP kesehatan dan tidak akan menularkan atau menyebar kepada orang yang berjarak mungkin ataupun yang tidak memegang mayat tersebut, sehingga tidak ada apa alasannya ketika menolak begitu loh. Dan ini kan di samping tidak ada alasannya menolak, ini juga tergantung hati nurani kita. Coba bayangkan kalau keluarga kita yang kena dibegitukan sama orang lain, bagaimana